Timnas Day Indonesia U20 PS Bayrum SK U20 Jumat 11 November kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam Hatane Hotel Football Beach Turki. Pertandingan tidak live atau tidak disiarkan. Semoga timnas menang dan juara. Melawan Bayrum SK U20, Indonesia U20 mengandalkan serangan-serangan yang mematikan untuk mengalahkan Bayrum SK U20. Tiki-taka diandalkan timnas Indonesia U20 untuk memporandakan pertahanan gawang Bayrum SK U20. Pertandingan yang sangat seru di babak pertama. Di babak pertama, saling jual beli serangan untuk mendapatkan kemenangan. Di babak kedua, mereka pun saling jual beli serangan juga. Namun, kemenangan berpihak pada kedua tim yang sangat hebat sekali. Indonesia U20 PS Bayrum SK U20 sebagai modal utama untuk Piala Dunia U20. Kemenangan ini merupakan harga mati yang harus dijaga. Tampil impresif di babak pertama dan babak kedua membuat timnas U20 Indonesia seakan menorehkan prestasi yang bersejarah untuk memastikan ke Piala Dunia yang sangat baik sekali di latihan melawan Bayrum SK U20. Ini bagi modal Indonesia U20 untuk memajukan sepak bola timnas Indonesia U20 bersama pelatih Shin Tae-yong dan Indonesia juara. Selamat ke Piala Dunia U20.